Halo cuy, selamat datang kembali di channel Lesnawir. BTW, gimana nih kabarnya? Sehatkah? Oke, semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Love Clinic. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Let's go! Film ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Wang Sunggi dan seorang wanita bernama Gil Sin Seo. Wang Sunggi adalah seorang dokter spesialis ginekologi atau dokter spesialis penyakit sistem reproduksi wanita. Tetapi ternyata diam-diam Wang Sunggi juga terkena impoten setelah ia gagal dalam membantu kelahiran bayi melalui operasi sesar. Sementara itu, Gil Sin Seo adalah seorang dokter spesialis urologi atau dokter spesialis kelainan pada saluran kemih dan genital pada laki-laki. Tapi ternyata karena pekerjaannya itu membuatnya menjadi seorang perawan yang selalu gagal saat berkencan dengan seorang laki-laki. Di suatu hari, Gil terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara seseorang yang sedang berkembang biak. Ia terlihat menikmati hal itu. Tapi tak selang berapa lama, ia juga mendengar suara seseorang yang sedang mengebor tembok di atas kamarnya. Hal itu membuatnya merasa sangat risih dan tidak nyaman. Kemudian ia pergi menemui penjaga apartemennya. Sesampainya di sana, ia berkata kalau kamar di atasnya begitu berisik. Hal itu membuat dirinya tak nyaman. Kemudian si penjaga itu berkata bahwa kamar di atasmu nomor 07 itu adalah orang yang baru saja pindah ke apartemen ini. Jadi maklumilah, karena ia baru saja pindah mungkin ia sedang mengebor tembok untuk dekorasi kamarnya. Lalu si penjaga itu memberikan Gil sebuah paket yang dikirimi oleh seseorang untuknya. Gil pun menerima paket itu. Tapi ketika Gil hendak berjalan ke kamarnya, paket itu terjatuh dan rusak. Yang mana isi paket itu adalah sebuah silikon untuk berkembang biak yang begitu banyak. Tak selang berapa lama ada seorang laki-laki yang datang. Laki-laki itu adalah Wang Sunggi. Di sini Wang yang melihat silikon berceceran di lantai, ia berkata, "Banyak juga ya, buat apa tuh?" Gil yang mendengar hal itu, ia berkata bahwa semua silikon ini untuk kegiatan belajar. Kemudian Wang pergi menemui si penjaga apartemen untuk berbicara sesuatu dengannya. Gil yang mendengar percakapan itu, ia mengetahui bahwa ternyata Wang adalah pemilik kamar nomor 07. Lalu ia langsung memarahinya. Setelah kejadian itu, Wang merasa bahwa ia telah salah memilih tempat tinggal. Sin berganti dan memperlihatkan Gil yang sedang melakukan edukasi di sekolah bersama asistennya yang bernama Gongjo. Tapi bukannya memperhatikan edukasi itu, para murid itu malah menggoda Gil dan Gongjo. Setelah edukasi itu selesai, Gil kembali ke kliniknya. Ia terlihat sedang membalas chat konsultasi dari para pasiennya. Ternyata selain melayani pasien yang datang ke kliniknya, di sini Gil juga membuka konsultasi gratis secara online untuk pasiennya yang malu datang ke kliniknya. Jadi Gil tidak mengetahui identitas asli dari para pasien yang berkonsultasi dengannya secara online. Tak selang berapa lama ponsel Gil berbunyi. Ternyata Hyung Min lah yang menelpon Gil. Hyung Min adalah seorang pria yang sangat diidam-idamkan oleh Gil. Di sini Hyung Min mengajak Gil untuk makan malam di suatu tempat. Gil pun mengiyakan ajakan dari Hyung Min itu. Singkat cerita, Gil pun datang ke acara makan malam itu. Di sini Gil mengira bahwa Hyung Min akan menembaknya. Di sini Gil sudah deg-deg serenggak karuan pokoknya lah ya. Tapi ternyata Hyung Min mengajak Gil untuk makan malam itu karena ia ingin berbicara bahwa Hyung Min ingin Gil untuk menyunati batangnya. Gil pun terkejut mendengar hal itu. Kemudian Gil dan Gongjo pun melakukannya. Ketika Gil dan Gongjo hendak menyunati batang dari Hyung Min, mereka terkejut melihat batang Hyung Min yang sangat besar dan perkasa. Kayak punya gua ya cuy. Sin berganti dan memperlihatkan Wang yang telah selesai memarkirkan mobilnya. Kemudian ia melihat seorang wanita yang sedang kesusahan saat memarkirkan mobilnya. Wanita itu bernama In Yong. Lalu In Yong meminta Wang untuk membantunya. Wang pun mengiyakan hal itu dan membantunya. Setelah selesai membantu In Yong, di sini In Yong berterima kasih kepada Wang. Ia juga nampak tertarik dengan Wang.
Tapi Wang berkata, aku hanya ingin mobilku tak tergores karena mobilmu. Lalu ia pun pergi. Tak selang berapa lama, Gil pun pulang ke apartemennya dan hendak memarkirkan mobilnya. Tapi tempat parkirnya telah ditempati oleh mobil seseorang. Kemudian ia melihat kaca mobil itu dan melihat ada nomor telepon pemilik mobil itu. Ia pun menelpon nomor itu, tapi tidak ada jawaban di sana. Gil yang kesal karena hal itu, ia pun memukul mobil itu dan tak sengaja melihat kartu apartemen dengan nomor 07. Ia pun langsung bergegas ke kamar apartemen nomor 07 itu. Karena di sini ia mengetahui bahwa pemilik kamar 07 itu adalah Wang. Tapi sebelum Gil sampai di kamar Wang, ternyata Wang mendapat telepon dari temannya bahwa paket yang dikirimkan oleh temannya itu telah sampai. Wang pun keluar untuk mengambil paket itu. Sesampainya Gil di kamar Wang, ternyata Wang tidak ada di kamarnya karena ia sedang keluar mengambil paket yang dikirimkan oleh temannya. Kemudian Gil pun masuk ke kamar Wang karena kamarnya yang tak terkunci. Tak selang berapa lama, Wang pun kembali ke kamarnya. Ia langsung melepas handuknya dan memakai paket yang diberikan oleh temannya itu. Ternyata isi paket itu adalah obat pembesar batang. Gil yang melihat hal itu, ia pun bersembunyi. Kemudian ketika Gil mengendap-endap keluar dari kamar Wang, di sini Wang mempergokinya. Dan mereka berdua pun saling berteriak dan malu-malu kuda dibuatnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat Wang membuka sebuah klinik pengobatan dan konsultasi. Tapi di sini ketika ia melihat klinik yang ada di sampingnya yang tertulis klinik dari Dr. Gil, ia menyadari bahwa Dr. Gil adalah dokter yang selama ini ia sering berkonsultasi tentang masalah impotennya. Sedikit penjelasan nih cuy ya, di sini si Wang ini belum tahu ya kalau Dr. Gil itu adalah seorang yang pernah memarahinya di apartemennya dan orang yang beberapa hari lalu pernah masuk ke kamar apartemennya. Oke, lanjut. Ketika Gil hendak pulang dari kliniknya, ia melihat klinik baru yang ada di samping kliniknya. Gil pun memandangi klinik itu dan tak selang berapa lama Wang pun keluar dari kliniknya dan mereka berdua pun bertemu. Di sini Wang tersadar kalau dokter yang selama ini ia sering berkonsultasi secara online tentang penyakit impotennya itu adalah Gil, orang yang selama ini sering berselisih dengannya di apartemennya. Dan Gil juga tersadar bahwa Wang adalah orang yang selama ini menyusahkannya di apartemennya. Sedikit penjelasan lagi nih cuy, tapi di sini si Gil ini belum mengetahui kalau Wang adalah pasien yang sering berkonsultasi secara online dengannya. Jadi di sini Gil belum mengetahui kalau Wang mengidap penyakit impoten ya cuy. Oke, lanjut ya cuy. Di sini ternyata asisten Gil yaitu Gongju adalah teman baik dari asisten Wang. Bisa-bisanya ya cuy pas-pasan gitu mulu anjim-anjim. Kemudian mereka memutuskan untuk makan malam bersama di suatu tempat. Sesampainya di tempat itu, Wang tak sengaja menumpahkan minumannya ke baju dari Gil. Wang pun refleks membersihkannya, tapi tanpa ia sadari di sini ternyata ia membersihkan kotoran minumannya itu tepat di tete dari Gil. Gil pun marah dan langsung menamparnya. Ketika Gil hendak pergi dari tempat itu karena kejadian itu, Wang mengejarnya, tapi kembali lagi Wang di sini tak sengaja terpleset dan memegang rok dari Gil sampai melorot. Anjim, anjim. Nih orang kebangetan cuy. Hal itu membuat Gil semakin marah kepada Wang, lalu Gil pun mendang wajah Wang. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan Inyo yang sedang telepon dengan manajernya. Sedikit penjelasan lagi nih cuy di sini ya. Di sini Inyo adalah seorang model majalah ya cuy. Jadi tak heran kenapa Inyo memiliki seorang manajer dan body yang sangat seksoi. Oke, lanjut lagi ya cuy. Di telepon itu manajer Inyo berkata bahwa Wang adalah seorang dokter yang memiliki penghasilan sangat besar. Mendengar hal itu, Inyo semakin tertarik dengan Wang dan ia berusaha untuk mendapatkan cinta dari Wang. Setelah percakapan telepon itu selesai, hari-hari berikutnya memperlihatkan Inyong yang berusaha menggoda Wang. Dari Inyong yang berjoget-joget di depan Wang sampai ia berusaha mengajak Wang untuk berkembang biak, tapi Wang tidak mau. Dan ia berkata bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu karena ia terkena penyakit impoten. Mendengar hal itu, Inyong pun kecewa, lalu ia pun pergi. Di sisi lain terlihat Gil yang sedang berkencan dengan seorang laki-laki, tapi kencannya itu gatot alias gagal total karena pekerjaannya sebagai dokter spesialis urologi. Kemudian Gil yang putus asa memutuskan untuk maci alias mabuk ciu di suatu tempat untuk menenangkan dirinya.
Tapi karena terlalu mabuk, Gil berbicara ngelantur di tempat itu. Di sini Wang tak sengaja melewati tempat di mana Gil sedang mabuk berat itu. Kemudian ia pun masuk dan menenangkan Gil yang hendak diserang oleh seseorang yang ada di sana karena ucapan Gil yang ngelantur itu. Di sini Wang mengaku sebagai pacar Gil kepada orang itu. Lalu orang itu pun langsung memukul Wang. Setelah itu Wang pun membawa Gil pergi ke kamar apartemennya. Di pagi harinya, Gil pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat bercak darah yang ada di kasurnya. Lalu ia memarahi Wang dan berkata, "Apa yang telah kau lakukan kepadaku?" Wang berkata, "Darah itu adalah darah yang keluar dari hidungku karena mimisan akibat dibukul oleh seseorang. Karena semalam aku melindungimu." Mendengar hal itu, Gil pun terdiam. Setelah kejadian itu, Gil dan Wang memutuskan untuk berkencan di suatu tempat. Ketika mereka sedang berkencan di sini, tak sengaja In Yong juga ternyata datang ke tempat itu dengan pacarnya untuk makan. In Yong yang melihat hal itu, lalu ia memutuskan untuk bergabung bersama Wang. Kemudian In Yong yang masih merasa kecewa dengan Wang, ia berkata kepada Gil bahwa Wang memiliki penyakit impoten. Mendengar hal itu, Wang pun keluar dari tempat itu karena malu. Lalu Gil mengejar Wang dan berkata bahwa ia mempunyai perasaan kepadanya. Mendengar ucapan Gil, Wang pun langsung menyosor Gil. Tapi setelah disosor oleh Wang, di sini Gil nampak kejang-kejang. Ternyata Gil memiliki alergi terhadap makanan pedas. Karena tadi sebelum Wang menyosor Gil, ia telah memakan makanan yang pedas. Karena hal itu alerginya pun kambuh. Setelah itu Wang membawa Gil ke sebuah rumah sakit. Setelah Gil tersadar, Wang pun menemuinya. Tapi di sini Gil nampak kecewa dengan Wang. Lalu ia pun pergi ke kamar apartemennya. Setelah kejadian itu, Wang merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena telah melakukan hal yang sangat bodoh menurutnya. Kemudian ia memutuskan untuk menemuinya. Tapi di sini terlihat Gil yang tidak membukakan pintu kamarnya untuk Wang. Di sini Wang tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia pergi untuk mengambil sebuah toa alias pengeras suara dan berbicara lantang tentang isi hatinya kepada Gil. Wang juga memberitahu Gil bahwa dirinya adalah salah satu pasien yang selama ini berkonsultasi secara online dengannya. Mendengar hal itu, Gil pun keluar dan menemui Wang. Dan akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Dan scene akhir di film ini memperlihatkan Wang dan Gil yang telah menikah, serta penyakit impoten yang dimiliki Wang telah sembuh setelah menikah dengan Gil, dan mereka berdua pun menjadi keluarga yang bahagia, dan cerita pun selesai. Oke cuy, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini, dan jika ada salah atau kurang tentang alur cerita yang ada di atas, saya mohon maaf ya cuy. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video guys. Bye bye.